It's okay to not be okay sudah tampilkan tiga dongeng penuh makna, fans bisa beli bukunya. It's okay to not be okay menjadi salah satu drama cukup berbeda dari yang lain. Pasalnya, drama ini menampilkan beberapa dongeng menyesuaikan dengan karakter Komunyong diperankan oleh So Ye-ji yang merupakan penulis buku anak populer. Sejauh ini, It's Okay to Not Be Okay sudah menghadirkan tiga dongeng anak yang cukup menguras emosi karena penuh makna mendalam. Fans setia It's Okay to Not Be Okay bisa mengoleksi ketiga dongeng itu yang telah dirilis pada Jumat 17 Juli lewat situs Webias24 dan Gyobo Books Korea. Bahkan tim produksi juga menyediakan edisi cetak. Cetakan khusus berisi kompilasi dari ketiga dongeng serta satu set khusus dari 5 kartu pos bergambar. Harga bervariasi untuk setiap buku, jenis keanggotaan, dan dari situs ke situs, mulai dari 10.800 won atau sekitar 130.000.